Pemirsa, harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung mulai mengalami penurunan setelah satu bulan terakhir harganya selalu meroket. Beberapa kebutuhan pokok masyarakat ke Pokmas yang turun, yakni cabai rawit merah serta bawang merah. Pedagang berharap harga bisa bertahan sehingga tidak menyebabkan omset penjualan turun terus-menerus. Harga komoditas sayuran di Pasar Sehat Soreang Kabupaten Bandung mulai mengalami penurunan. Penurunan terjadi sejak 3 hari yang lalu setelah berbulan-bulan harga komoditas sayuran terus melonjak. Sebagaimana diketahui, cabai rawit merah sebelumnya berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Saat ini harganya turun hingga Rp35.000 per kilogram. Penurunan harga tersebut membuat omset penjualan para pedagang kembali stabil. Untuk harga cengkeh merah sekarang udah lumayan turun dari harga sebelumnya yang di kisaran 60-80. Sekarang udah turun harga jadi 35-40. Jadi lumayan agak jauh turun. Pedagang berharap harga tersebut tetap stabil agar omset penjualan terus stabil. Rezitia Prasaja, Bandung TV.